Hello, hello guys, welcome back to my channel. Ada yang baru nih. Di video kali ini kita bakal bermain one-one skill 1 guys. Dan untuk kombonya kita bakal bermain ke arah Astro aja guys ya. Kita lihat dulu aja ya skill 1 one-one itu gunanya buat apa guys. Ketika lebih dari setengah jumlah hero satu tim tereliminasi, one-one akan menyerang hero ya. Berarti one-one ini bakal ngikut ngewar gitu guys, ngikut perang ya. Kalau hero-hero kita itu mati sisa setengah ya. Bentar, kita boleh pasang WM-nya dulu gak sih guys? Astronya masih belum bisa nyala kan. Terus untuk itemnya purify aja nggak masalah ya, biar anti CC juga. Kita lihat guys, one-one-nya bakal ikut perang di sini ya. Harus ada yang mati, hero kita itu 2 ya. Ini kalau Grok sama Atlasnya mati, nanti one-one-nya bakal ikut nyerang guys. Oke ya. Atlasnya bunuh. Oke, Atlasnya udah mati. Lihat guys. Sakit juga ya. Wah, gila sih. Ini mah enak banget guys kalau buat main Winsick di early nih. Apalagi kan ini ada yang main Tar skill 3 ya. Notabene-nya Tar skill 3 ini kan main Winstreak. Ini bisa jadi counternya Tar skill 3 guys. Ada Martis, boleh ambil dulu biar Immortalnya aktif ya. One-one ini nyerangnya 20 kali ya. Oke, lawannya di sini AB ya. Dia mainnya ke arah Natur. Wah, ini ngeri-ngeri juga nih guys. AB 3 kalau nggak salah dia ya. Main Natur sih, wah. Kalau kena 20 terus dia lagi marah-marahnya bisa kena 40-an guys damage-nya ya. Oke, one-one ya. Aduh guys, gak tembus ya ternyata naturnya. Masih setengah darah. Gak kuat ya. Kalau di early lawan natur sih masih belum kuat guys. Astaga, magic kristalnya guys. Busuk banget sih ini ya. Kita nggak ada loh pasang Wessler, Guardian, sama itu robot-robot ya. Lihat, nggak ada pasang kan sinerginya. Tapi bisa-bisanya kita dapet 3 kristal itu ya. Aneh kan? Setidaknya gitu, kasih Immortal lah ya, masih mending guys. Atau enggak, Swordsman, itu masih mending lah. Ini Guardian sama Saber sih agak-agak sulit juga ya. Soalnya gua tujuan utamanya itu mau main ke arah 6 Astro guys. Mau bikin Hyper Lunok. Aduh. Jadi kita harus rotasi kah? Kayaknya nggak usah aja lah guys ya. Kita lihat aja dulu ke depannya kayak bagaimana. Untuk sekarang nggak apa-apa ngalah dulu juga ya. It's okay guys. Nanti kalau misalkan ada Lunok di pet box kita ambil aja. Soalnya gua belum pernah kan bikin konten Lunok. Nah, dikasih guys, langsung aja ambil gak sih guys Lunoknya? Dikasih Lunok di sini langsung ambil ya. Kita bikin Hyper Lunok. Berarti ininya kita ambil Guardiannya aja guys. Biar Lunoknya nanti ada Guardiannya ya. Tambah tebal dikit lah. Ada Angela nih, boleh-boleh. Dapat WM ya. Oke, nice banget, kepake nih guys. Soalnya kita nanti bakal aktifin 3 LE juga ya. Ini udah bisa Hyper Lunok. Kasih dulu Guardiannya ke Lunok. Terus kita harus cari hero Guardian ya. Adanya Leomor, ambil dulu guys. Kita pasang Leomor dulu ya, ganti Martisnya. Sementara kita gini dulu aja guys. Nanti kalau ada Atlas mungkin bakal gua ambil ya, biar WM-nya aktif sama Guardiannya juga aktif. Untuk sekarang mah ya kita nabung aja, fokus naik slot ke 8 guys ya. Cari Lunok. Amankah? Ada one-one guys, tenang. Lihat guys. Wah, dikit lagi palenya gak mati ya. Bisa kah? Oke, nice. Gak apa-apa ya, kalahnya cuma dikit mah. It's okay guys. Meskipun di sini kita gak punya item, tapi kita masih punya one-one guys. Jadi gak masalah ya. Aman aja. Dapat Iritel ya. Berarti tinggal 2 Astro lagi guys. Elementalis kita juga masih belum aktif ya. Sabar-sabar. Soalnya duit kita di sini masih 20 gold. Gua mau fokus dulu naik slot ke 8 guys. Hero-heronya masih kurus krempeng guys. Cuma Angela doang yang bintang 2 ya. Ini sih kayaknya gak bisa main Winstreak deh. Harus ada yang bintang 2 dulu buat TB-an guys. Minimal Atlas lah. Aduh, kena lele juga. Wah, ini lelenya nih. Incer dong Wan lelenya ya. Personalin kalau bisa tuh. Diincer sama lele loh guys. Langsung mati. Personalin Wan. Nah gitu ya. Mamam tuh ya. Macam-macam sama Lunok kita guys. Dimakan loh. Sekali hit langsung mati ya sama lele. Runnya kita cari yang berguna dikit lah. Kita ubah dulu. 12 gold, 2 equipment, mirror. 2 equipment lah ya. Soalnya kita nggak dapet equipment, jadi kita ambil ini aja guys.
lumayan juga kan dapat glowing wand sama blood wings. Kita kasih aja ke Lunok semua guys, jadi full item. Nah, enaknya sekarang tuh magic chest kayak gini guys. Kalau kita lagi butuh item, ada rune yang nambahin item. Kalau darah commander kita sekarat, ada rune juga yang nambahin seal. Jadi cukup ngebantu lah ya rune-runenya sekarang tuh. Ada lampu juga, boleh ambil. Ini bagus banget buat Lunok ya lampu ini guys. Udah slot 7, guardiannya juga udah aktif. Tapi gua pengen nabung kayak gimana guys. Bentar dulu, heronya nggak ada yang bagus. Di sini dapatnya heronya, aduh, moskop 2 biji buat apa guys? Gua butuhnya Lunok gitu kan, bukan moskop. Lunok, kita kan udah jadi nih 2 guardiannya. Semoga bisa gendong gitu guys. Oke, lawan kita tar skill 3, dia mainnya ke arah mage mistik ya. Ada Odette Astro dengan full item ya. Oke, santuy guys. Kita juga punya Lunok bintang 1 dengan full item ya. Lihat damage-nya udah sakit ya. Meskipun bintang 1, Lunok ini burst damage-nya gede banget guys. Sakit banget lah ya. Kita juga ada Wanwan kan tuh. Dibantu Wanwan guys. Enggak, Lunok aja di sini hypernya. Ada Wanwan ya. Kalau hero-hero kita udah pada mati gitu guys. Aman-aman aja. Nah, ada Popol. Boleh kita pakai ya. Biar summoner aktif. Terus kita juga bisa nabung dari summonernya guys. Dilihat-lihat hero gua masih kurus krempeng guys. Cuma Angelanya aja loh yang bintang 2 ya. Tapi darah gua masih 71 loh guys. Masih banyak ya. Mungkin ini karena Lunok guardian kali ya. Jadi kita bisa digendong dulu sama Lunoknya. Terus kita juga lagi pakai Wanwan skill 1 guys. Jadi ya kita kebantu sama 2 burst damage ya. Ada Lunok di sini kan pegang glowing wand full item juga. Terus kalau hero kita mati setengah, Wanwan kita juga ikut nyerang gitu guys. Nah, di sini kan lawannya Natur nih. Lihat, tembus guys, bocor ya sama Lunoknya. Lunok masih bintang 1 loh guys. Emang Lunok ini ya cocok banget lah guys buat counter-counter Natur ya. Apalagi kalau udah jadi 6 Astro kan. Tuh lihat, Wanwan kita juga udah lumayan sakit ya. Gile guys, 2 burst damage kita ya. Ada Lunok, ada Wanwan nih. Natur bakal ketar-ketir guys ya. Nah, baru ada LE-nya nih guys. Boleh kita pasang ya. Popol kita ganti aja karena kita udah nggak butuh guys. Abis ini kan udah bisa naik slot ke 8. Lunok gua mau pakai Purify dah. Takutnya di sini kita ketemu yang setun-setun guys ya. Sabar dulu. Abis ini kita naik slot ke 8 langsung full ngerol guys ya. Cari Lunok bintang 2 dulu. Kalau udah Lunok bintang 2 sih harusnya aman ya. Terus kita juga harus aktifin 6 Astro guys. Ayo Lunok, kasih gak sih? Burst damage. Oke, untung aja gua pakai Purify guys. Ada yang main setun-setun ya di sini ya. Ada Sabernya tuh. Diincer sama Wanwan Mia-nya guys. Wah, dia juga pakai Wanwan. Wah, kira hampir mati guys. Aman kah? Nambah darah lagi Lunoknya ya. Gila juga guys, ini Lunok Astro masih bintang 1 ya. Udah OP gini loh. Ada buku, ada biji ele. Kalau dapat kristal ele sih kita ambil aja guys. Jadi kita bisa buang Eudoranya ya. Oke, kita ambil kristal ele-nya guys. Wah, gila, udah dapat Sun aja guys. Bentar dulu ya, Eudora kita buang. Terus ini kan ada satu slot, mungkin Sun boleh masuk ya. Kita cari dulu Lunoknya, siapa tahu dapat. Masih belum dapat ya, berarti masuk dulu aja Sunnya guys. Kita di sini fokus cari Lunok ya, berarti ini jual aja guys. Soalnya Lolita juga gua bakal buang ganti Atlas sih. Atau enggak kalau ada Mino ganti Mino juga bisa ya. Jadi kita nggak butuh Lolita guys. Ya intinya sih gua mau bintang 3-in Lunok dulu lah ya. Oke, lawannya AB3 ya. Aduh, dia main Natur guys. Untung aja AB-nya juga lagi ini ya, mode kalem, nggak marah-marah gitu guys. Kalau lagi mode marah-marah bahaya nih guys. Masalahnya dia main Natur. Terus kalau dia lagi mode marah, kita bisa aja kenanya 40 damage ya. Bahaya guys. Nggak tembus ya, soalnya Lunok gua nggak ada glowing one ya guys. Udah gitu masih bintang 1. Dia mainnya itu ke arah 4 Natur 4 WM ya. Makanya dia deres banget nambah darahnya guys. Waduh, apa-apaan nih dapat Sun lagi. Nah gitu dong Mino sama Iritel. Kita udah bisa bikin 6 Astro ya. Ini kita kasih dulu ke sini. Terus Lolita kita buang ya, karena udah nggak butuh lagi guys. Ini jual aja buat nabung ya. Kita cari Lunok. Aduh, dapatnya lance 2 biji ya. Kayaknya gua gak bakal pakai lance bintang 2 deh guys. Soalnya gua mau fokusnya ke Lunok aja ya.
Mungkin Leomor kita ganti aja sama Alucard lah ya. Soalnya Alucard ini kan ada apa sih namanya itu guys, Quarter Master. Mungkin nanti kita bisa aktifin Quarter Masternya gitu kan. Oke. Waduh, apaan tuh? Oh, one skill berapa tuh guys? Skill 3 ya? Kalau nggak salah. Soalnya kalau skill 2 itu meramal masa depan katanya guys. Oke. One kita mah late game ya. Jadi nunggu hero mati dulu baru nge-skill guys. Kalau one skill 3 itu langsung ini ya, nyerang duluan loh. Nggak pakai permisi guys, langsung nyerang duluan. Gile-gile itu one-one-nya guys. Tapi kita masih bisa menang ya, digendong sama Lunok bintang 1 guys. Wele, dapat Mystic Fusion guys, langsung aja kita ambil. Ini bagus banget buat Lunok ya, biar dia lebih cepat ultinya guys. Dapat Mino lagi, Odette. Odette kayaknya kita nggak perlu guys. Lunok, astaga guys, Mino aja udah bintang, mau bintang 2 gitu kan. Ini Lunok satu aja susahnya minta ampun cuy. Stoknya masih 14 loh guys, gila ya. Gak ada yang nabrak padahal, tapi kita gak dikasih ya Lunok satupun. Please lah Monton, kasih apa ke yang di sini yang berguna. Winter mungkin ya, boleh tuh Winter. Felling Blade boleh lah. Ada mirror ambil aja sama Felling Blade ya. Semoga di sini kita bisa jadi Lunok bintang 2 ya. Satu Lunok aja kita langsung mirror aja guys. Lancai nggak usah. Nah, dapat juga Lunoknya ya. Mino bintang 2 guys. Oke, langsung aja ya mirror Lunoknya biar jadi bintang 2. Combo kita sih udah jadi guys. Tinggal cari Lunok bintang 3-nya aja ya. Di sini juga kita ada Mino Elementalis bintang 2 ya. Itu bagus banget buat TB-an lah guys. Oke, lawannya Natur ya. Asta skill 2. Tembus gak tuh guys, lihat ya. Lunok kalau udah jadi bintang 2 sih damage-nya sakit banget guys. Tembus ya Natur juga. Enak banget gitu kalau udah jadi bintang 2 guys. Tinggal fokus aja sekarang cari Lunok bintang 3 ya. Lihat, one-one kita aja nggak nyerang guys, jadi nganggur. Cari Lunok dulu guys. Intinya fokus ke Lunok. Dapat satu, nice banget. Masih belum dapat lagi ya. Oke, sabar. Kita harus waspada sama ini ya. Soalnya dia ada skill AB3-nya nih, 23 damage, guys. Kalau lawan ini harusnya masih aman lah ya. Dia main ke arah WM kan. Tembus lah guys sama Lunok. Kalau ini juga sama, masih aman ya. Harusnya tembus sama Lunok gua. Mystic agak-agak susah juga kalau Mystic, guys. Soalnya dia ada Hayabusa-nya ya. Gua nggak tahu tuh. Oke, lawannya kita dari Summoner Saber ya. Harusnya masih aman, guys. Kita punya ini Lunok ada Puripa ya. Mino bintang 2 juga lumayan bantu-bantu lah nanti buat nge-skillnya. Nice. Lihat Lunoknya. Sakit banget guys. Aduh. Wan-wannya. Wah, Lunok gua. Wah, gila guys, hampir mati. Aduh, itu bikin panik aja ya. Hampir mati loh Lunoknya, guys. Emang mengerikan ya Wan-wan ini ya. Sakit banget loh. Masalahnya tuh kalau gua ini sekarang kena damage terus kita lawannya AB ya, langsung koit kita guys. Kalau lawannya AB, ini darah 46 aja masih ragu gua ya bisa nahan ya. Kalau lawan AB yang lagi marah gitu. Ada Atlas ya. Kita ganti aja Alucard-nya biar guardiannya nanti bisa 4 lah guys ya. Oke, kita cari Lunok dulu ya. Masih belum dapat. Lunoknya kita kasih glowing one ya. Takutnya di sini ketemu Natur kan. Jadi kalau ada glowing one bisa tembus lah guys. Oke. Lawan one skill 3 ya. Aman guys. Nggak mati Lunoknya ya. Nggak terlalu sakit ya one skill 3 itu guys. Mungkin karena kena hero-nya banyak kali guys. Tadi kenanya 3 kan. Mino, Angela sama Lunok. Tapi nggak terlalu sakit ya one skill 3 ini guys. Lihat, one skill 1 gua mah tuh bisa bunuh satu hero, guys. Personal itu one-one-nya ke Hilda ya. Langsung mati loh ya di brush sama one-one doang. Ya elah, ini masih menang aja nih, guys. AB-nya bahaya nih ya. AB-nya udah marah-marah nih, guys. Agak ngeri-ngeri juga nih. Ambil slotnya aja, guys. Kita udah bisa aktifin 4 guardiannya ya. Jadi Lunoknya bisa tambah-tambah darah gitu. Cari lagi ya. Kita fokus cari Lunok sama satu hero guardian, guys. Kalau Mino nggak usah ya. Kita nggak butuh Mino bintang 3 guys. Butuh Lunok aja gua mah. Ada Akai, boleh lah ya. Kita ambil dulu biar bisa nabung. 4 guardian juga udah aktif guys. Mungkin ini hero-heronya kita taruh depan aja lah ya, biar dia pada mati. Terus nanti one-one kita juga bisa ikutan nyerang juga ya. Karena one-one lumayan juga guys burst damage-nya ya. Ada Lunok, ada one-one. Natur pun bakal ketar-ketir ya. Oke, lawan AB skill 3 di sini ya.
Untung aja AB-nya masih mode kalem, guys. Masih belum mode marah-marah ya. Gua takut kalau dia mode marah di sini kalah, kita langsung pulang gitu, guys. Belum sempat lunok bintang 3, kita udah turun duluan, guys, gara-gara AB ya. Lihat Wanwan-nya, guys. Tuh, apa gua bilang, guys. Wanwan sama lunok itu bener-bener combo-wombo burst damage ya. Penghancur natur, guys. Tinggal fokus cari lunok bintang 3 aja ya. Aman, guys. Nah, dapat juga satu lunoknya. Kita cari lagi lunok, please monton. Oke, dapat satu lagi, guys. Sabar ya. Tadi kita udah lawan AB ya dan hasilnya kita menang. Sekarang kita bakal lawan Wanwan-nya, guys. 6 Weapon Master ya dia. Aman sih kalau 6 Weapon Master. Kita pakai lunok, guys. Kalau lawannya beginian mah aman ya. Wah, gila itu Wanwan-nya, guys. Bisa bunuh 3 hero kita loh ya. Udah sakit tuh Wanwan skill 3-nya, guys. Oke, aman-aman. Lunok kita nggak ada yang ngincer ya. Ayo bunuh setengah hero. Oke, Wanwan-nya. Lihat, guys. Sakit juga Wanwan kita juga ya. Aman, guys. Gile. Commander tergokil sih ini. Yang lain itu Commander cuma ngeliatin ya. Ini Commander ikut nyerang loh, guys. Udah gitu damage-nya lumayan sakit ya. Ngeri-ngeri juga sih ini Wanwan, guys. Menang dong, Lui. Ayo. Luinya ya elah, kena setun-setun, guys. Yah, kita tinggal lawan Natur doang ya. 2 lunok lagi, masa kita nggak dikasih sama Monton, guys? Setidaknya dikasih satu pun nggak apa-apa lah ya. Masih belum dapet, guys. Sumpah ini ya. Darah lunok gua 13.000 ya. Itu udah lumayan lah, guys. Kayaknya 4 guardian cukup lah ya. Intinya sih gua mau fokus ke bintang 3-in lunok ya. Ada glowing one sama si Helbert. Si Helbert buat Mino boleh. Ada Winter, nice banget ya. Yuk, bisa lunok bintang 3 ya. Ayo Monton, kasih aku lunok bintang 3 di sini. Lunok. Masa nggak dikasih? Kita jual dulu. Lunok dong. Lunok. Sumpah, satu aja nggak dikasih. Masih aman kah? Waduh, Eudora dia udah bintang 3 nih, guys. Bahaya juga ya. Please lah Monton, jangan langsung mati. Itu masalahnya AB-nya udah marah-marah, guys. Udah mengeluarkan aura-aura naga ya. Takut gua, cuy. Kalau sekali kalah juga kita mati nih, guys. Ayo lunok, beres dulu gak sih? Tembusin gak sih? Nah, incer joy-nya. Personalin joy-nya. Incer terus joy-nya lunok. Oke, nice. Wanwan kita juga ngincer grognya, guys. Waduh, bahaya nih. Sisa ludok aja. Ayo lunok. Incer terus joy-nya. Personalin lunok. Wah, gak bisa kah? Wah, guys. Aman-aman, ada Winter. Ayo lunok, kamu pasti bisa. Nambah darah lagi. Nice banget. Gila, guys. Hampir aja kita kalah ya. Wah, itu sih bahaya banget, guys. Kalau Natur yang gak mati sih, bahaya banget ya. Kita bisa-bisa langsung mati loh, guys. Sabar-sabar, cari lunok dulu. Oke, nice. Dapat satu lagi. Leomor gak perlu, guys. Lunok, please. Sumpah, satu lagi gak dikasih lunoknya. Aduh, guys. Bahaya banget nih. Bisa gak ya, Nan? Satu game lagi aja. Please. Satu game ini aja kita masih bisa menang lah ya. Kalah pun setidaknya nggak langsung mati gitu ya. Ayo lunok, kasih blast damage-mu yang sakit itu. Oke, nice. Ruby-nya udah mati ya. Nah, personalin joy-nya lunok. Kasih paham joy-nya. Oke, nice Wanwan. Lihat, guys. Dipersonalin joy-nya langsung mati ya. Gila. Aman-aman, guys. Masih bisa nahan ya. Masa di sini kita nggak bisa sih lunok bintang 3? Yang bener aja. Rugi dong kalau lunok kita nggak bisa bintang 3 ya. Kasih lunok bintang 3. Monton. Satu aja. Monton. Nah, gitu dong. Lunok udah jadi bintang 3, guys. Ya, kita recall-recallin dulu gak sih, guys? Kalau udah kayak begini mah, gua yakin kita menang, guys. Aman ya. Udah lunok jadi bintang 3, ada Wanwan juga ya yang sakit banget blast damage-nya, guys. Personalin lagi nggak sih joy-nya? Oke, lunok. Nah, personalin joy-nya. Kasih paham. Wah, lihat, guys, udah sakit banget ya. Gila sih. Combo wombo lunok sama Wanwan ya. Penghancur combo natur, guys. Ada kristal astro. Oke lah ya, kita ambil aja. Bisa aktifin 6 guardian mungkin nanti, guys. Berarti kita harus nabung ya buat naik slot ke 8. Terus kita aktifin 6 guardiannya, guys. Ada popol kan, kita pasang aja summoner aktif. Jadi kalau misalkan di sini dapat pack sana, kita bisa jual. Sabar, kita lihat dulu nih. Udah aman sih harusnya ya. Lunok kita nggak ada yang incer, guys. Dia main natur bisa apa? Malahan joy-nya tuh yang kena incer.
Dari tadi itu Joy-nya dipersonalin guys sama Lunok. Dipersonalin terus itu Joy-nya guys. Harusnya sih dia bikin 6 WM ya, jangan 6 Natur. Itu AB-nya dari tadi marah-marah guys, gak kepake ya. Padahal sekali lagi aja itu AB-nya menang aja, gua kalah aja guys. Mati ini langsung. Oh, gua ngerti guys, kenapa dia main 6 Natur gitu. Dia ngincer kalau dia menang sekali aja, langsung menang gitu guys. Soalnya ini kena damage-nya kan bukan main ya. Waduh, Beleriknya udah bintang 3. Udahlah, kita gini aja ya, nggak usah pakai 6 Guardian guys. Mending kita gini, cukup. Ini juga udah lumayan sakit kok. Lunok kita juga udah tebel banget ya. Kita lihat apakah ini bakal jadi last game. Lunoknya ngincer Joy lagi. One-one kita juga personalin Joy-nya. Terus personalin aja Joy-nya. Nah, dipersonalin Joy-nya guys, bener-bener ya. Dari tadi Lunok kita sama Wanwan personalin Joy-nya. Jadi gitu ya, Commander Wanwan skill 1 guys, penghancur combo Natur. Menurut gua blast damage-nya itu sakit banget ya, lumayan banget buat bantu di early. Tapi tadi entah kenapa gua di early-nya itu kalah ya malahan guys. Mungkin karena gua ambil Lunok sih di early ya. Soalnya hero-hero gua nggak ada yang kuat guys. Jadi ya alasannya itu sih, di early-nya kita nggak menang. Tapi kalau udah menuju ke mid game late game sih ini enak banget Wanwan ya. Apalagi kalau lawannya ada Natur. Oke, jadi cukup sampai di sini aja video kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika kalian merasa terhibur, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next video.